Jumpa lagi dengan saya, Rizky Hill. Saya ingin menunjukkan ring antik, atau yang sering disebut bambu antik. Langsung be, pada penasaran. Pendek. Biasanya ros-ros pendek seperti ini biasanya buat menghias benda pusaka, sejenis keris atau sejenis apapun bagus, atau buat penyejuk. Biasanya seperti itu, buat penyejuk dan memiliki hawa yang sejuk, buat peredaman. Dan saya sukanya antik uniklah semuanya di pohon bambu itu ada. Gak semuanya berbentuk pendek seperti ini, karena istilahnya cacat bambu-bambu seperti ini. Cuman karena misalnya antiknya ini dapat, dan ini ada satu lagi yang kecil, yang lainnya yang gede-gede banyak. Ini ada pendek, terus pendek juga sama kayak yang tadi, cuma ukurannya lebih kecil. Terus ini juga penyejuk, terus bisa buat sarana pengukuran sih. Cuma ada sarana ya, semuanya tergantung yang di atas jabain atau tidaknya, kan gitu. Pendek juga. Ini yang mau saya tunjukkan kebanyakan ros pendek semua. Ros pendek, cuma antiknya di sini nih. Ya. Antik. Tuh. Kalau ada seperti ini lebih bagus lagi. Tuh. Ini nggak kejepit sama bumbu yang lainnya. Ini alami, ini satu, nggak bergerombol di bebohonannya, satu nggak bergerombol. Ini lagi ada yang mengatakan rangga badan, ada yang mengatakan rogo pendek. Saya mengatakannya sih ya, rogo pendek atau rogo panennya sama saja, cuma yang paling penting itu antik. Antiknya itu antik unik. Atau bambu anti kanca-kanca liane atau teman-teman semua, salam seduluran. Sing ora duwe silaturahmi, salam perkenalan. Sing ora sana cor. Antik lagi antik. Alon-alon di sini.
gampang tuh. Istilahnya pring cekak radio lah. Cara penake lah. Ruas pendek bolong bambu. Cara penake ya. Ini cekak radio. Nanti nanti kan manfaatnya. Ini orang cekak radio ya cekak. Apa ya? Cekak. Nah ini nih cekak lah. Cuman kalau ini udah lama banget nih. Udah berapa tahun ya misalnya. Pokoknya saya cari bambu itu yang antik. Yang saya suka saya ambil. Nggak ambil itu yang tua kayak, atau yang katanya berbau mistis yang bisa buat ini buat itu. Itu nomor berapa lah. Yang penting antik saya suka saya ambil. Dan ini ada yang antik lagi, cuman udah kusut udah lama udah kusut tadinya gini, cuman antik. Dan di sini mata, kalau normalnya bambu kan biasanya sini mata, kalau sini mata, karena antik saya ambil. Ini mata lagi nih, mata. Cuman ini kayak apa ya, kayak pakai baju dah antik, jadi saya ambil. Satunya lagi ada lagi nih, ini yang satu pola jenisnya agak mirip kayak pagak atau dampit, cuman belum, baru mirip. Udah itu dulu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.